Persiapan kedatangan jenazah Emeril Khan Mumtaz terlihat di gedung Human Remain Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu 12 Juni siang ini. Menurut keterangan kakak kandung Ridwan Kamil, Erwin Muniruzzaman di depan gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, siang tadi pesawat yang mengangkut jenazah dan juga rombongan Ridwan Kamil sudah bertolak dari Airport Transit di Doha, Qatar dan direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sore ini pukul 15.45. Ibunda Eril, Atalia Praratia, juga telah hadir untuk menjemput di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di tanah air, jenazah akan dibawa ke kargo jenazah Human Remains, sebagaimana WNI yang wafat di luar negeri dan dibawa ke Indonesia untuk proses segala administrasi jenazah. Setelah proses serah terima jenazah dilaksanakan, rombongan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia akan secepatnya bertolak ke Bandung menuju kediaman resmi Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan. Kesempatan ini perkenankan saya Erwin Muniruzzaman, kakak kandung Ridwan Kamil selaku perwakilan dari keluarga besar, menginformasikan mengenai ketibaan dari rombongan. Rombongan saat ini sudah berangkat dari Doha dan perkiraan waktu ketibaan adalah 15.45. Nah, setibanya di tanah air, rombongan dan jenazah akan dibawa ke sini, ke lokasi kargo jenazah Human Remains Transit Lounge ini, sebagaimana juga setiap WNI yang wafat di luar negeri, dan rombongan ada berada di sini untuk juga memproses keseluruhan prosedur dan administrasi untuk jenazah WNI yang datang dari luar negeri. Setelah keseluruhan proses ini dilaksanakan, kami akan secepatnya bertolak ke Bandung menuju ke kediaman resmi Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Setibanya di Bandung nanti yang akan dilakukan pertama adalah Ridwan Kamil akan memimpin keluarga besar untuk mensolatkan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Aeril. Selepas selesai acara solat jenazah bersama keluarga besar, maka warga publik yang ingin juga mensolatkan atau mendoakan akan diberikan kesempatan di Gedung Pakuan diperkirakan mulai pukul 11, pukul 23 sampai 8 pagi. Karena di hari Senin, di perkiraan pukul 9 pagi, rombongan dan jenazah akan bertolak ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, yaitu di areal atau lahan Islamic Center dari keluarga besar. Nah, terkait dengan proses pemakaman ini, karena memang juga situasi dan kondisi di lapangan di areal untuk Islamic Center dan pemakaman ini, nanti memang akan ada pengaturan, sehingga diharapkan kepada keluarga
kemudian tokoh yang akan hadir serta warga itu sudah dapat berada di lokasi pukul 10, sehingga diharapkan acara prosesi untuk pemakaman dapat dilaksanakan sekitar pukul 11 dan berakhir tengah hari. Nah, setelah seluruh rangkaian pemakaman itu selesai, maka lahan atau area itu akan dibuka aksesnya untuk warga lainnya yang belum berkesempatan untuk dapat melaksanakan doa atau ziarah kubur. Demikian mungkin informasi mengenai ketibaan maupun rencana rangkaian proses terhadap jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Demikian dari saya untuk saat ini. Ada rencananya Bu Atta ikut jenguk apa jemput di sini, Pak? Ya, jadi Bu Atalia dan adik Eril itu memang akan datang untuk menjemput ke sini, sehingga nanti akan bersama-sama rombongan membersamai jenazah sampai ke Gedung Pakuan. Oke. Dari saya itu dulu untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.